Ega tadi gimana ujiannya? Ya ampun. Enggak ngerasa kayak bener-bener wah. Ini gitu fungsi sekolah. Tuhan itu akan memberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Asik, cakep. Kut nih, kut. Momen sik rada ngekek ya. Wah, gila. Sesuk meneh lek seperti anune dicukur ae bedake jar wah kok jar bedake benang karo rambut ya sangel lho. Iki piye iki? Ayo ayo ayo. Masa dinukne njopo asu ambiar ngene kok masih betah. Feedback loh ya. Feedback lah. Kamu coba percintaan lah. Ini aku rasa apa aku rasa. Ini aku bongkar. Aku arti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kali ini kita mampir ke tempat singgahnya Ega. Jenengmu Ega siapa sih? Ega Vansuri. Ega Vansuri, tapi justru terkenalmu tuh kan biyen aku ngertimu Gondrong kan ya. Panggilannya Gondrong. Tapi kan biyen rambutmu pendek kok iso dipanggil Gondrong ya apa sih? Ya karena giginya agak gondrong. Alhamdulillah. Masuk-masuk tosik toh. Sehat ya. Alhamdulillah dong. Piye kabar dong? Alhamdulillah. Ega. Ya. Matur suwun wis boleh mampir ke sini ya. Ning tempat singgahmu ning kos apa iki? Kos Pondok Harisma. Pondok Harisma ning cedhak jalan apa iki? Jalan Plemburan. Plemburan ya. Alhamdulillah aku rene mau asaran ya. Heeh. Rada serem ya, tapi ya mudah-mudahan aman lah. Aman. Aman toh? Aman. Kamera enggak panas toh? Ya itu dia kamera panas. Ora panas, sing panas ya penghunine apa dok panas piye. Iya gitu. Mulai diawali kesibukanmu apa sih lagi? Sibukmu apa? Sibuk ya mengisi waktu luang dengan bekerja. Wah, so lah. Bekerja itu berarti jarimu kan seniman itu gak butuh bekerja. Kok nguyak setoran berarti ini bekerja itu? Ya seniman tetap butuh makem. Butuh makem. Berarti bukan seidealis yang ketika rapet itu tetap weteng tetap nomor siji ya tetap logika siji. Tanpa logistik gak jalan. Nah itu nah. Tapi aku juga bingung itu mau yeah. Disebut seniman ya kayaknya aku gak seniman-seniman juga. Terus kamu lebih nyaman di atas apa jenengmu apa sih sekarang kan uripmu neng mojok ya. Neng mojok itu sebagai ilustrator lebih nyaman dipanggil ilustrator seniman apa-apa sih vokalis band. Asu tekan vokalis band. Lalu rupamu ya selain ya. Lucu ganteng kan ya suaramu ya apik lah. Iya disebut apa ya? Ya aku juga bingung. Terserah sih sembarang. Sembarang sih manggil. Lalu ini tak panggil apa ya? Tapi lebih ke nek dipanggil seniman kurang seneng. Ya ngeroso aja untuk seniman. Waduh, emang dalam pikiranmu seniman ya apa sih kok ngeroso kamu ra seniman? Wae, tak terus seniman adalah apa ya? Aku juga bingung dipikirkan seniman. Ya sing cepet duwe karya. Lho karyamu ya akeh to jelas to. Ning mojok sapa sing ora ngerti ega to. Katanya Mas Putut bahkan kamu yang membranding apa sih ilustratore mojok nek wong delok ngerti nek oh iya gambaran ega. Iya kan? Ya. Yeah. Nah, berarti kan kamu bisa mengatasnamakan sebenarnya kamu seniman, sebenarnya yeah, ciri khas di situ to. Yeah. Cuman memang menurutmu, menurutku sih, ya bener nih ada ungkapan bahwa seniman nggak butuh setoran gitu. Yo. Seniman nggak butuh setoran ya, ya oleh di masa sekarang ya tetap butuh. Sorry ya, watu-watu. Ya rapopo, kurang tidur lebih kok sampai. Malah bangun tidur, kalau bangun tidur tuh kepunya kebiasaan bersin-bersin. Oh bersin-bersin. Jamu bengi melek, awan turu. Wah istimewa.
Ya tapi tetap kadang-kadang kondisional sih. Oh, kondisional. Lembur ya, kalau gitu? Weekend tuh enaknya kan siang-siang tidur. Kok weekend siang-siang tidur? Emang nek sejatine weekend kan do karo pacar lah to. Lah kok kamu tidur weekend-weekend ini orang di pacar iki? Ya ada lah, tapi kan enggak harus ini. Karena harus weekend. Enggak harus. Malam Jumat weekend, berarti. Malam Jumat. Oh, sunah ya, teman. Sunah. Insyaallah. Tapi wis meh ke jenjang pernikahan. Pasti jauh kayak kan lho. Lah kenapa masih jauh lho? Kanca-kancane dhewe wis do anak loro, aku wis kok ngono kok aku masih belum memikirkan itu apa sing mbok pikirke. Kalau pernikahan tuh apa ya? Sesuatu yang menurut saya rumit. Kenapa mbok bilang rumit? Mungkin karena apa ya? Aku masih belum kepikiran ke sana. Jadi daripada dipikirkan rumit, yang mending enggak usah dipikirkan dulu. Pernikahan kan rasa dipikirin, tapi dijalani. Nah, iya. Untuk proses berjalan pun aku kayaknya masih ketiduran ini. Untuk menuju nikah. Jadi masih agak jauh soal pernikahan. Nek dhewe ketiduran, nek ono pasangane kan malah ora ketiduran. Nah, iya juga sih. Kayaknya aku perlu belajar soal ini deh. Waduh, nggak sama-sama belajar. Aku juga fase-fase banget. Mungkin perjalananku juga masih panjang, nggak ada. Lagi timi-timi aku termasuk gue. Kak, iki kak. Oke dulu. Ya, kalian rasa SMA ya? Kita teman SMA, lah. Iya, SMA nanti dulu. Ya sudah. SMA Negeri 1 Mertayudha. Itu kan TN-nya tapi TNKW ya. Yo, kok TNKW? Ya kan ada TN Ori. Tidar Negeri ya. Tidar Negeri. Ini TN Ori itu Taruna Nusantara. Iya, kebetulan satu komplek. Yes, betul sekali. Kemarin ono hal yang paling mengingatmu ning masa-masa SMA gak? SMA apa ya? Mbok lucu, mbok sedih, mbok hal yang ya? Lucu mungkin ya kita tahu sendiri masuk SMA tidur tuh pasti gara-gara enggak diterima sekolah ini. Ya ngono juga mesake sing dia punya cita-cita langsung ke kono terus mbok patahke ya. Ya ini bicara kejujuran ya. Oh iya. Berarti ki mane sebelumnya ra ketrimo ning ndi-ndi? Ra ketrimo ning ndi-ndi. Terus akhirnya ning kono. Akhirnya tidak. Oh. Tapi kan enggak menyesal loh karena banyak-banyak yo banyak cerita kan ning kono. Banyak cerita. Ya pastinya hal serunya ya ketemu teman-teman seperti itu. Lurus banget jawabanmu koyo. Harselu apa itu? Aku kalau Harselu tuh melihat SMA Tidar di tengah-tengah militarisme ya kan. Iya, yes, militarisme. Itu kan hal yang baru kayak gitu aku. Jadi kayak asik seru juga sih karena mlebu ning komplek tentara, terus di tengah-tengahnya ada SMA. Tapi kan kebanyakan dari teman-teman kita tuh anak kolong ya. Anak kolong itu apa sih? Anak tentara ya, anak ABRI, anak TNI kan rata-rata ke situ tuh. Dan rata-rata teman-teman kita juga banyak yang menjadi anggota kan. Iya, banyak banget. Tapi kan hanya kita-kita yang mungkin belum bernasib ke situ. Padahal passionnya mungkin ya ditawani yo gelem tuh. Tapi karena yo Dewi ngerti tuh. Iya. Aku kelingan pas mbek gue SMA. Pas apa sih momen apa nek poso iki apa pesantren kilat? Pesantren kilat. Pesantren kilat dulu kita ngeband toh. Kelingan? Kita dadaan ngeband karo gembel. Oh, ada. Iya. Aku nyanyi gembel gitar kowe ngajon. Itu lagunya Gigi ya? Ya lagu Gigi gelas. Iya, iya. Awal mula kita langsung tampil tanpa latihan. Iya, benar benar. Ya, kita main kui dan kamu backing vokal karo iki. Fals banget. Aku masih ingat partnya itu. Kembali padamu. Kan kalian enggak kedengeran ya, Mek? Kan aku iseng nambahin. Aku jebul fals ya. Ya itu pertama kali ya show off ya kita ya. Show off kita. Pesantren kilat ini lagunya Gigi. Tapi setelah SMA guru sing mbok eling-eling sapa? Guru yang inget-inget SMA. Ada guru sosiologi. Sapa? Namanya ngerti ya aku sing wedok. Nek nek jam 0 jam 6 dhek keramas kae terus do perebutan Joko ni arep mana? Bu sapa kae lali Bu Yuyun. Nah, Bu Yuyun. Bu Yuyun. Nah, is, idola pokoknya ta. Idola itu ya bayangin dia ngajar ada jam 0 itu padahal awalnya malas apa dia? Males banget. Nah, itu di situ ada semangat percikan untuk wah ini ilmu. Iya.
Ilmu yang disuguhkan dengan visual yang disuguhkan kan itu menarik. Iya. Bagi ini. Langsung mlebu ya. Langsung mlebu. Itu hal yang sangat haram hukumnya kalau bolos. Saya Bu Yuyun tuh. Padahal sebelumnya itu mbok sapa jam ke 0 iki aras-arasen ya toh. Ketika Bu Yuyun malah ra asus penting mangkat iso nunggu ning ngarep dhewe ya toh. Itu ya delok beliau ngajar wis mesti keramas bare keramas teles kae wah langsung dhewe lek ngarep gatekke tenanan ya toh. Materi nomor loro penting fokus. Fokus. Bu Yuyun tuh tampilan visualnya bagus, penyampaiannya bagus. Bagus sekali. Aku setuju Dewi, aku setuju. Tapi beliau suara ketemu aku juga ya. Bu Yuyun. Bu Yuyun. Kalau nonton ya komen-komen di bawah gitu ada. Kita fans fanatik panjenengan pokoknya. Bu Yuyun tuh pernah ada momen ketika Bu Yuyun apa ya? Itu kayaknya habis ujian nasional. Huh? Aku ingat banget dia di Bangjo Armada. Itu ujuk-ujuk kan aku juga balik ujian langsung pengen neng omah kan. Maem neng kayak Vespa tiba-tiba lu Buyun nurunin kacanya kaca mobil. Ega tadi gimana ujiannya? Ya ampun. Enggak ngerasa kayak bener-bener wah. Ngene iki tuh fungsi sekolah. Kamu akan bilang kaca ada. Lu itu guru kelas telu ya ini rasa lah. Sosiologi kelas telu. Sebelumnya sopa aku lali. Tapi transferan atau gimana? Ya pokoknya pindahan. Pindahan. Tapi memang aku pun setuju yang kita ring-ring tetap beliau. Iya, Bu Yuyun. Selain guru-guru yang lain kan. Iya. Tapi kan memang banyak cerita masing-masing. Ya dibahas mungkin tak rampung juga. Tak rampung-rampung. Di sini Pak Sopo kayak. Saya lu Pak Munawar. Pak Munawar. Ya banyak banget. Tapi ya momen yang paling ingat ya Bu Yuyun pas di pertigaan Bang Cu itu. Berarti normalnya wong lanang ya kak? Iya benar. Tuh ditakon itu langsung, wah ya ampun. Gitu fungsi sekolah. Malah ngerasa iso turu. Aku sih padahal gue mana mumet-mumet matematika woy. Bu, matematika sulit banget ya. Udah yakin aja. Wah. Langsung yakin ya. Lulus lagi. Lagi itu bijinya ming limo. Ini ya faktor ketemu Bu Yuyun itu kayak yang bikin ngatrol nilai matematika aku itu. Sedikit ngaruh kayak gitu. Iya. Yuyun, apa kabar? Tapi kenakalan masa SMA kamu saya kelingan apa? Aku tuh SMA gak nakal-nakal banget ya. Oh iya, tapi kan yo gue ra nakal banget. Cuman menurut gue wong sing unik lah, dia nggak Vespa itu kan. Kata saya emang nggak Vespa, terus yo klecem-klecem lah, yang ngono lah ngerti. Tapi pernah aku kan IPS loh, waktu aku loh. Sing kali kan lah, DW, tapi jangan ditiru ya. Dulu kita pernah nih, tiap istirahat main klotok memburi duit. Oh iya. Ricik gitu, duit ricik. Ditir gitu kan. Garuda apa ongkong, sing bandari si... Mbah Kaum. Ya kadang Mbah Kaum, kadang Suraji. Suraji, ya. Kadang si ini kepo karo gading sapa? Jati. Jati. Kaung Jati kuwi dhewe kadang 1000, 2000 terus nek ono guru kan kita rebutan gitu. Rebutan terus dong ini bandare dodolan dulu ini ya. Itu menurutku itu ya tapi ya sekali lagi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Itu kenakalan kita di masa lalu. Mm-hmm. Saiki nek deling-eling cuman guyu sih ya. Iya sih itu kan kayak momen apa ya? Ya momen sekolah sih. Iso diling-ling tekan iya. Aku pun setuju sih masa-masa itu wis dhewe ra mikir ah sesuk meh opo piye. Life for today ya. Life for today. Benar-benar pung. Pung tapi setelah SMA. Dengan kocok-kocok sing mereka fokus untuk mengejar karir di angkatan TNI ada di polisi kan banyak tau teman kita sing TNI. Kamu pun malah memilih kuliah di seni ya toh. Di seni kamu masuk ning ISI ya? ISI. Ambil desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Awalnya piye kok bisa ke situ padahal kan enggak semua orang tua zaman dhewe biyen ya. Aku pun juga mengalami bahwa ketika kamu memutuskan untuk mengambil ning sini bahkan ya bukan mungkin wong tuaku pegawe. Terus gue apa sih gue arep makannya anak bojomu apa padahal ternyata banyak teman-teman kita yang di seni pun bisa jaya kan ya. Lah awalmu ya gak kok iso mlebu ISI untuk meyakinkan orang tuamu kan orang tuamu juga pegawai toh. Zaman dulu aku yakin gak semua orang tua iso mensupport ketika anaknya mengambil langkah itu gitu loh. Ya kalau orang tua ya itu saya ini sih saya limpe. enggak limpe. Ya kebetulan dianugerahi orang tua yang gak segitu ininya ya parno untuk wah ini kalau ini potensi untuk kamu kerja agak susah.
ya meskipun kabeh wong tuwa tetep ono rasa khawatir ya dimanapun dia, aku setuju, dimanapun dia istilahnya lanjuti kuliah atau nyari kerjaan nih pasti ada yang khawatirin dari orang tua. Tapi ya selama kita bisa keyakinin kalau ya bisa ngobrol lah orang tua, ada jalurnya kesini kesini kesini, meskipun ya di masa itu emang ya istilahnya DKV kan booming mungkin tahun 2000-an ya. Jadi itu kan ilmu baru yang di Indonesia. Saat dulu jelas sudah ada tapi mulai rame hits kan tahun 2000-an lah ya, jurusan DKV. Ya kebetulan orang tua udah paham kalau aku tuh punya hobi kayak gambar, terus seneng delok-delok visual, delok-delok komik. Jadi kayaknya support, meskipun ya pas zaman itu dia tetap dia apa orang tua saya tetap kamu daftar kuliah jurusan lain juga buat jaga-jaga. Tapi tetap daftar jurusan lain. Jurusan lain di UNY itu aku daftar apa ya? Pendidikan luar sekolah kalau seni rupa ya, sempat tetap harus seni rupa nih. Tapi tetap memutuskan sampai akhirnya kamu masuk neng ISI. Di kafe itu ya. Jadi ya speak-speaknya meskipun aslinya khawatir tapi ya ya alhamdulillah disetujui sih. Ya disetujui ya, dengan catatan paling ya. Catatan ini dipetik sih dulu. Kalau gue dulu, Bian. Nek aku kan apa ya? Aku ya bingung nih dibilang aku kok iso dadi mantri ya. Nah, itu bukan cita-cita sekombien, nggak ngerti tau Dewi yo, nggak ada pilihan Dewi, mana Dewi sekolah IPS kan, nah. Nopo dadi mantri itu kan nggak ada jalure gitu loh maksudku. Tapi apa ya makanya karena jujur, Ben aku juga pengen mengikuti jejakmu. Rongewu songo tuh aku wis pengen ngisi juga, ambil seni musik karena sebenarnya nih pengetahuan seni musikku juga pas-pasan, cuman aku belajar seko SMP itu aku wis seneng gitar, walaupun memang aku kelingan kelas 5 SD wae kayak aku iso tuku gitar ngumpulke uang sakuku. Itu dapat ora salah 20.000. Zaman semono harga gitar iki 120.000. Aku ditambahi ibuku nggo tuku gitar. Nah, di mono aku gejreng-gejreng kok ngono ya, mungkin karena dari situ terus aku SMP juga aku ngeband karo kancaku Eneng cah telu cah papat sih, cah papat. Terus SMP ngeband. SMP aku ngeband aku. SMP aku nyekel. Kenapa ya Peter Pan lo? Yo, enggak nih. Biar aku Bondan. Oh Bondan. Bondan. Terus pemenang ya aku lali. Kue apa? Aku gitar. Kayak SMP aku kayak melodi lah. Walaupun pemen skill gitar pas-pasan penting tadi lah. Penting tampil lah. Tapi skill yang meluru mental sih. Nanti lalah baru SMP. Kocok-kocok kan bisa sibukan dewe-dewe, serah lanjut SMA ketemu si Gembel, Awakmu, Indru barang melanjutkan band-band aneh. Tapi SMA kan dulu aku nyanyi kalau bass, aku ngebass ya, ayo gas, ayo penting lah gitu. Main ngeband-ngeband lah sampai di titik kelas telu SMA meh kuliah nih, aku mikir kok koyone ya gak tahu juga sih, mungkin dulu aku mengambil jalan keinginan tuh, mungkin aku juga gak jadi koyo saiki ya ini loh. Tapi kan memang kekhawatiran orang tuaku zaman semono karena orang sekali lagi orang tuaku pegawai, jadi untuk memberikan gambaran bahwa kamu hidup di seni itu iso nguripi anak bojomu dalam hal biyen kayak ngono ya. Iso nguripi anak bojomu itu masih ragu gitu loh. Terus akhirnya ya wis aku enggak sempat mandek setahun ya aku. Sempat mandek setahun terus habis itu apa ya, aku iso sampai ke titik di mana aku mlebu mantri gara-gara pernah suatu saat ibuku sakit. Ibuku sakit tapi aku sing nunggu, lah. Nek gak salah ibuku ngongkon terus nang dadi perawat apa nang gitu. Perawat aku ya pikiranku gak ono basic kaya apa pandangan perawat dadi apa yang apa. Ora ono kepikiran lah pokoknya itu. Terus akhirnya si ibuku ngomong ngono, aku ya tak jawab saat itu karena ibu gegerah ya aku ya. Ya siswa tak daftar, kalau mantep ya siswa tak daftar. Akhirnya aku melu tes, ra ngerti kayak apa, cah IPS melu tes, aku mlebu ning ngono gak. Hal yang gak terbayangkan, bahkan aku semester loro gak niat kuliah juga kayak ngono. Lah ternyata sampai aku mlebu ning Akper, terus sampai selesai, sampai sekarang aku bisa bekerja seperti ini ya mungkin karena iki dongane ibuku sih. Iya. Dongane ibuku. Dan aku saya tadi percaya bahwa Tuhan itu akan memberi yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Asik, cakep. Kuat nih, kuat.
Nah terus setelah ini kuliahmu kan juga setelah menyaingkan orang tuamu ACC tetap ono masa-masa sulit lah kuliahmu. Masa-masa sulit pasti ada sih dulu. Ya kalau aku di masa-masa sulitnya apa ya? Apa ya? Ya masa-masa sulit paling ya kan di SMA kayak basic untuk paling komputer dan lain-lain kan isih radong ya dunia DKV ya intinya aku iso gambar keset bab matematika intinya aku itu ya. Meskipun endingnya tetap matematika ono ya, ono ilmu matematika itu ya ono kayak apa seimbang opi dan lain-lain terus ngukur-ukur kayak itu awal-awalan ono kuliah 3D barang kan ya. Jadi kamu membenci matematika? Padahal kan? Alia malas banget matematika. Iya. Hal yang kamu benci ternyata tetap ada di hidupmu. Tetap ada. Ya meskipun rasa sih dipikir ya. Matematika. Terus mungkin kendala yang lain ya kayak apa ya? Ya pertama kali awal-awal kuliah jelas asui kuliahnya ngenit banget tuh jebul. Rakanya sih gue bayangin pertama musuh ya, bayangin, keren dong ya. Ini gambar, terus gue asuh tugasnya. Nguli juga, meskipun kadang uroh lian-liannya konco-konconya juga asuh. Gambarnya juga wangun-wangun, pas kan juga jiper juga. Ternyata di situ kalau ketika udah kumpul ya lihat wong-wong sangar kabel ya selain gambarnya wangun-wangun. Apalagi kalau kita main ke seni murni bahkan kan ada pas zaman akmo makrab itu kan disuruh tugas bikin bendera makrab bendera istilah bendera geng kue apa itu disuruh tugas bikin bendera dan dia tuh ada anak seni murni itu bikin bendera itu bener-bener kayak digambar langsung gocat langsung dari ini masuk kajian sangat langsung melintir lagi ospek pertama maling tuh rasa itu istilah lagi lo pulang kan gue maling gambarnya kalau lo minggat mah ya asuh mah kontra nih lo jauh suara kepikiran lo kajian nih gawe gendero apa geng no makrab kaya ngono sangare yang melintir ya padahal rumah kamu bisa aku gambar gue sampai ya semuanya lah gambar urah kaya ngonan coyok kajian kita salah gon aku. Tapi ya mau tetap dilanjutkan ya. Sampai akhirnya tetap selesai kan. Akhirnya tetap selesai alhamdulillah. Selesai. Dengan banyak lika-liku ya. Dengan banyak lika-liku. Sampai akhirnya kamu setelah kuliah sekarang di Mojok. Sekarang di Mojok. Tapi sebelum di Mojok nih sih gua. Aku kuliah nyambil kerja. Kuliah nyambil kerja. Sekolah semester piro? Ya tolong tali semester berarti. 6 lah. 6an gitu ya. 6an nempo walu ya kali. Oh, sempat nyambi kerja bareng dah. Tidak sambil kerja tuh 1 setahunan loh ya. Itu di Indigo Corner, jadi kayak penerbit gitu. Awalnya sekolah magang, terus diangkat jadi pegawai. Jadi di situ aku kayak gawe sampul buku. Sampul buku. Bikin sampul buku ya. Ya alhamdulillah itu sob nguripi kuliah, so bikin kos dan lain-lain. Memang pengen golek sambilan karena untuk menambah uang jajan. Ya. Karena masa sulit aku kudu golek iki sih. Ya masa sulit juga iya. Ya tapi aku tetap dikasih sama semua ya tetap kuliah saka gitu wong tua ya. Ya mau kan kita tambahan wae. Kita tambah tugas kan ya lumayan pas zaman semono. Walaupun nah, kadang wong tua itu ya angel tapi ra pengen ngetoke angel lah. Setuju ya, Tan? Iya, setuju lek ya. Iya. Tua kadang misal Pak Isuk bayar mungkin di belakang kita deh. Wah, golek utangan ning ndi ya. Tapi di hadapan kita tetap aku yakin wong tua terus siap sesuk ono ngono ya. Itu triknya orang tua kayak gitu. Trik orang tua. Mungkin suatu saat kita juga akan seperti itu kan. Tapi ya mudah-mudahan ora. Tapi apa itu orang tua ya. Mungkin suatu saat dewe Pak Isuk bayar malah ya less setahun mudah-mudahan amin. Jadi nyambung yang awal tadi ya aku jadi ingat awalnya kan aku masuk ambil jalur reguler di ISI tapi ketemuannya non-rek non-rek tuh sing kelas karyawan non-rek tuh aku mikirnya dulu non-rek tuh kuliahnya malam berarti dibedakan sama reguler jadi sekarang mau jikuk jam bebasnya lu bisa lu bebas lah jamnya. Mas tuh ben iso disambi. Nah, iso disambi mikirnya ngono ya, mikir goblok ya ra takon-takon. Mikir sok tahu ngono. Biasa disikat. Nah, pas piye juga dari orang tua kayak wah, yo nontek to iki regular wae. Ya wis lah paling setahun nganggur sik yo so, gua daftar meneh juga sik regular. Kan kacek yo. Kacek harga pembayarannya. Kacek setengah lah.
Ya aku siap untuk kuwi setahun nganggur kuwi, tapi detik-detik terakhir iki babiku teko ngomong, "Yo sono jupuk nonek wae." Gitu gini nih. Kali iki dang jamane lho. Aku langsung gagas mangkat ayo jo ngurusi berkas dan lain-lain, bayar dan lain-lain. Yo sih. Dan kuwi kayak aku eling banget. Tapi babiku ya pas ranya kel duit babiku. Jadi aku COD-an lho. COD-an aku tadi aku ngurus surat apa kaya polisi kaya kecamatan SKCK kan ngono kok gitu. Nah aku COD-an yang cerak Polres kuwi. COD-an nggih bayar duit piro kali aku men ini COD-an ngerek-rek babiku gantian aku nggo suprane babiku. Aku mau babiku gua super engga wis sareon aku. Iki tukuran motor ae ben cepet soalé meh deadline. Lah yo iki mikire dadak. Kono yang ndang kuliah yo. Bener-bener dino terakhir ya, Dul. Dino terakhir. Dino terakhir langsung tas meningkat yo jo yo bener-bener wis rada sepi. Iki sepi wae. Yo meh tutupan nyaris wae. Ya tapi alhamdulillah yo wis ketampa kuwi. Akhire ketampa. Dan wis berkase wis lengkap kabeh lah. Lah itu momen-momen sih. Benar-benar perjuangan lah ya. Ya. Lucu sih. Oh, lucu akhir. Ya kayak ngono lah. Ya, ya setelah itu kan ning mojok ya. Ha. Ning mojok sampai sekarang hampir pirang-pirang tahun? 5 tahun, 6 tahun. Ning mojok iki lho, 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. Ribon mana mojok ribon. Sak dulu-dulu kan wis ono tapi sempat hilang. Mojoke ya ora ilang asline. Itu karena kan mlebu ning mojok karena Jaya Agus bener ah? Heeh. Tak kira daftar lamaran iki Mas Mas. Ora, Jaya Agus. Ceritane piye kok Agus iso kan Agus ben koyo enggak sedekat itu kan dulu ya. Ya ming sudah kenal to. Saya kanca biasa ra koyo kanca cerak banget ra melu iki juga to. Ya pas kuwi aku tak di chat ning Facebook ya. Dicek di Facebook, Kak, ini nolongane kelumuran. Dan aku kan wis suwe banget nang Facebook ya. Heeh. Cukup tak balas. Saya lagi lowongan iki pepe lali aku. Ayo dan daftar wae. Terus aku daftar ya lewat perantara aku sih. Tapi yang mlebu lamaran bareng tetap. Tetap aku koyo gawe portofolio, gawe CV dan lain-lain. Berarti pertemanan itu membawa berkah lah, Kak. Iya, pertemanan membawa berkah. Itu benar banget. Dimanapun itu. Tapi sebelum ini masuk sempat kerjaan ini. Ya tadi pas di IBC tadi zaman kuliah terus liannya freelance. Oh freelance. Freelance kabeh tak sasai. Terus ya kadang aku bounty hunter jadi terus apa bounty hunter ki melu-melu kontes. Oh, kontes kaya ngono. Kontes gambar. Ya kontes gawe poster gambar dan lain-lain. Tapi sering menang. Ya lek dibilang sering menang ya ora sering-sering banget akeh. Kukute tapi ya beberapa ngasilin juga sih. Alhamdulillah. Masuk lah ya minimal lah. Minimal ya masuk. Iya nyambung urip. Padahal wis yakin sing dari dulune kuwi gambarmu rapat ya apik ternyata ya payu. Ternyata payu. Ternyata payu. Ya iki fenomena sih. Jadi elek ditelateni yo kasil. Tapi mungkin ini saiki ngene guys, apik itu akeh, sing luwih apik akeh, cuma sing berkarakter itu sing jarang. Waduh, sekarang betul. Ya sedulu emang yo nendi-nendi yo rumuse ngono kuwi. Ya golek karakter sing angel. Iya, tapi alon-alon. Sampai kamu menerapkan karakter ning mosok juga diakui lah Mas Putu juga aku nonton podcastmu Pak Putu mengakui bahwa karyamu tuh berkarakter jadi ini awal-awal gambarmu suwi tapi saiki alah karo mereme dadi ada ya kebiasaan tuh. Tapi diakui jadi ini memang ning mosok kamu Agus kan terkenal lucu ning mosok ya tapi Agus mengakui bahwa kamu ternyata lebih lucu dari beliau. Wah, ora ya Agus lucu kayak beberapa nonton videomu kan memang ya karena kamu mungkin nggak tampil di video ini gitu. Jarang kan, jarang nih video masuk. Oh ya aku kelingan, kemarin aku podcast Mbak Agus ngomongin bahwa sempet membahas sedikit tentang supit ya. Itu kan itu nyinggung salah satu nih bahwa supitmu itu wis jembutan, beneran. Asal aku ini banget terus suntik dulu. Wah. Ya jauh masku ya wedi, aku jadi eling jaman suntik SD cacar kayak. Aku eling roh masku, kui melayu. Jadi mobil apa sih nggak wedi 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 kayak sekol. Ambulan kui, masku iso melayu tekan tebu. Kui gara-gara perkara suntik ya. Jadi emang
duwe silsilah trauma dhewe. Silsilah di keluarga iki dijawur jarum suntik. Nah, pas kuwi aku yo gila banget kan bab supet iki. Mikire asu kontrole disuntik iki. Bajingan iki tepramu tuh rasane aku. Kayak gini pegelnya kayak ngono mulai manuk ya wes aku karena takut ya SMP wes jembutan neno kayak kayak SMP kelas kita tau jembutan deh enggak kastel gue ya kastel itu nih udah jembutan kayak mau sampai ada dokternya tuh lagi sing bajing lah di rumah salah satu asisten dokter ya nah. Kui jebol dua anak seangkatan sama aku dan pas hari aku mangkat gak aku ini gak supit oh masih gue jadi bapak ini cerita sama anaknya kan ditakut-takut ini SD mana ini oh ini saya SMP SMP pak ya udah SMP ya SMP mana SMP mungkin ini oh berarti kenal anak saya ini ya waduh harus mikir gitu, terus dia mau ngomongnya sebenernya tau mau ngomongnya anjing semua karena momen saya rada ngekek ya wah gila sesuk mana lah seperti anu nih dicukur, ayo beda ke jarum, wah kok jarum, beda ke benang karo rambut, iya sangel ya mata nih, ya paling gue benak-benak lagi aduh ya, sepetnya sebutan untung rambut semir pada gini sewaden nih, sebutnya sewaden nih berat benar-benar ya, di suntik ya, gimana ya kok susunan kelas berapa SD? Aku bayi ya berapa? Enggak kelas 6 lah, ini aku saya standar-standar pak Gak jadilan? Ya ini kamu ya, ini kayak ngono tapi aku ora. Aku sing ora terlalu sing seperti itu, supit ya supit, terus biasa kayak ngono. Ini kamu memang kadang, ya sing paling sering nyewa PS lah nyewa PS, yeah. Dino sepengi karo gue alasan pendiente utut dan siapa cuma cepet garing ya logikanya biar nih cek tuh cepet kiri tapi utut cepet garing ya tadi supaya tuh momen gitu kan momen gitu tuan cuma yo orang biru yo yo percaya orang aku ya kan soalnya le supet istilahnya kayak titik kedewasaan oh, iya, no, padahal ya, umurnya padahal dong le ngira kan umur selikur kan umur selikur sudah parpor rokok masuk akal lu ya tapi balik nih sedikit nih kuliahmu karena gue biasanya SMA kan ngeband, dulu sempet ngeband. Apakah yang dilanjut gih? Ning kuliahmu dilanjut gak? Dilanjut gih? Dilanjut gih? Kok aku asu lah lo? Tadi kuliah ngeband gih. Kuliah beneran. Me apa posisimu apa? Aku tetap vokal vokal mau. Yang kamu meyakini bahwa dulu suaramu panas sekarang. Tetap sisan di pocket panas. Kayo gengmu, grupmu ya percaya soalnya lempar-lemparan loh soalnya saya nyanyi ya rawon padahal aku udah ngapal-ngapal gini ini ya rapal-rapal banget apa jeneng bandmu apa? Jeneng bandnya Tiger Fish wuss, Tiger Fish sedengnya ngeri, bahasa Inggris masih? Bahasa Inggris tenan bahasa Inggris? Bahasa Inggris soalnya gak lirik bahasa Inggris saya yangnya itu wih, kayak nganu pamungkas sih berarti actually, awal make the lyric with Indonesian is very difficult. Biasanya ngisi-ngisi nih apa? Orang hati nih neng di kafe ya, neng seni rupa ini ngomong yang masuk seangkatan lalu saya ngomong kan jadi kayak ya delok aluri ngomong angkatan dua nanti seangkatan lalu pimpinan soalnya le, ada acara ospek neng kali orang ini jadi ada acara pimpinan nih bahkan kayak apa ya masih benih hari itu Jenny. Jenny nah ben kerap-kerap banget mesti anak angkatan dinen do ben-benan ning kono seneng-seneng lojek bareng ya ngono-ngono kuwi lah jadi kaya sok kuliah ra ben-benan ya ben-benan bikin ben-benan gitu ya seru-seruan gitu seru-seruan rakyat itu fals ra masalah oh. Penting berisik ya penting berisik alirannya apa alirannya alirannya apa kayak hidup kan rok-rokan lah wis ngeri tapi rok-rok acetono mereka tetap ben-benan juga pasti aku akhirnya semenjak kuliah aku ratau ben-benan sing tetap melanjutkan kan si Baong tuh Baong dia kan jadi vokalis neng SMA itu juga memang tahu suara Baong apik terus yeah. Itu rampung SMA itu sing tetap melanjutkan ben si Baong neng lapis legit itu oh iya dia ada no ekstra boy paduan suara ya? Paduan suara ono. Oh iya, paduan suara Baong salah satu ono.
dan dia tetap melanjutkan lapis legit. Aku sempat ketika Bahong manggung nindi sempat melu Bahong rono. Aku dalam hati wah seneng dikono sing teruske kaya ngono. Cuman saiki koyoke enggak berlanjut si Bahongi. Memutuskan untuk enggak berulah suara lagi padahal lagi kayak kapan aku main rono pengen. Wis sempat dolan ning Bahong. Sempat dolan ning Bahong. Ayo lah dolanan neh lah aku ngono to. Dolanan neh iseng-iseng lah rasa sing terus ki nganu to iseng-iseng wae kaya ngono. Cuman memang kaya gerung gelem. Ya ora apa-apa hargai lah. Mungkin karena dhewe wis mungkin wis bosen to nyanyi ning lapis tuh mau ono mungkin 10 tahunan neneng kok. Sampai nek gak salah dhewe juga apa sih kuliah kan mundur wae ya. Kuliah mundur. Wah, iki ngapa iki? Waduh, termasuk. Wah, bohong iki. Biong lah yo main neh lah yo ada. Siap yo main neh yo. Oh iya, siap. Siap. Gitar ku anyar yo. Ada. Makat Rene sangu-sangu gitar. Memang sengaja aku pengen ya gawe-gawe lagu ra payu ra apa-apa penting gawe dhewe lah ngono. Iya. Bohong, bohong. Hong, gimana Hong? Terus neng vokalis ngeband neng vokal jadi vokalis kabari sempat di lagu bener. Iya sempat rekaman. Tadi kan pas kui gara-gara momen apa tuh acara rame udah sih biar gegernya lockstock apa lali ya. Jadi neng kono kudu ngirim demo. Ah. Biar gini apa acara iki rekaman rad. Ya yuk rekaman asuh. Akhirnya dia radong bab rekaman. Dia kafe ya radong belum-beluman dah itu kan. Terus rekaman nih daerah UPN studio nih lali studio apa ya lali Mas apa ya Mas Keno sedengi ya setelah rekaman nggak ya bener-bener rasu blong-blongan rater terus studio sih sangat banget melintir sih tapi tetap gas ya tapi tetap gas tapi yo sih pas edisinya nyanyi yo butuh rong dino aku rasanya dewi gini biar ini ayo masa tidur ini jebu asu ambiar gini yo kok masih betah. Wis dhewe suarane ra betah. Ra betah ngroe bajingan iki. Kok masih betah. Tapi lagumu sekarang masih diabadikan. Tak lebok kene ngopo kae? Sejaman ah sing sonrot. Akeh tadi. Wah, kita lumayan, Bro. Lagi telu lumayan tadi. Tapi sekarang masih berlanjut. Sekarang udah mencar-mencar. Oh, wis mencar-mencar. Ora pengen balik kene. Ya kayaknya ya iso sih kaya ngono iki direuni kan ya tapi iso. Yo, soalnya kan proyek slow-slowan. Proyek slow-slowan, iseng-iseng lah. Iseng-iseng, ya. Iseng-iseng. Tapi ya apa ya, nggak lagu bareng. So, nggak lagu bareng aku lah. Oh ya, siap. Ya. Pokok-pokokan ya. Pokok-pokokan. Inggris-Inggris ya apa-apa lah. Sekelintir kisahmu ya, Kak Yong. Ya. Saat ini, aku penasaran ini, Kak. Peket SMA, klecam-klecam kayak ngono, dagel rono rene. Aku ora pernah ngerti asmaramu aku. Tekan saiki aku ora ngerti asmaramu di pacar dan lain sebagainya aku ora ngerti. Ki momen kamu jatuh cinta neng SMA ora? Ada. Oh, no. Kowe di pacar berarti neng SMA? Sempet. Tapi ya katane dhewe. Ora cah jobo. Oh, cah jobo. Tapi ora suwe sih. Ora suwe. Tapi kan biyen ora tau ngerti kowe, biyen ora tau ngerti bahwa kamu menaruh hati pada wanita ora ngerti. Ya sih mau tuh balik meneh SMA ya fokus kene guyu-guyun. Wis pengalihkan duniaku wae. Pengalihkan dunia. Dadi sikone bolosan PS-an, fokusku ati sekolah, ilmu-ilmu ilmu. Iya. Tae. Tapi ranya kok bocah-bocah sing biyene. Kok ngono malah saiki do rada mletik ta akhire. Ayo, emang kuwi anomali sing biyen beling-beling ngono. Saiki rada mletik. Dan takoni wae tapi yo. Kaya padahal sing biyen sing cah pinter sing alah ngerti dicontoni ngene ya ta. Dan kuwi ketoke angkatane dhewe angkatan sik pertama sik kabeh lulus 100%. Iya, jelas kuwi. Padahal oleh didelok saka gurune jare wah ini kita ya mengkhawatirkan. Pak, pernah di underestimate loh. Iya, pas zaman acara apa sih sedih-sedih ya. Apa tak aku lali? Ah, oh iya. ISQ apa ya, ini? Nah, gue kan ketidak dia malah futsalan. Kok kira ono anu nih dunia ini? Futsalan dipecuti. Ayo rena dulu ya, orang ISQ. Yo dorar dorar nangis.
Tapi kita membuktikan. Oh, iya, membuktikan. 100% apa? 100% lulus. Itu kan perlu dirayakan, lek perlu digawe monumen. Iya, even lu sama tidur rekor dhewe lu kan awal kok angkatane dhewe. Bibit unggul lo, jangan salah. Setuju, setuju ya wis. Asmaramu bi sekarang enggak. Ora aku penasaran terus. Dibalik cowok humoris tuh kisah asmarane kayak apa sih aku nih? Ya SMA LDR-an, kuliah ya. Kuliah ya sempet nyeneng seangkatan lanang ya itu alhamdulillah. Ya sini lek asmara apa itu ya biasa-biasa wae standar-standar ora sing bucin-bucin ngono ora ya. Iya kok ada tingkat fase bucinmu juga dibilang bucin ya jane asmari mesti bucin lho. Oh. Ning bucin kan ono sing norak ono sing ora norak. Lah menurutmu sing norak sing kaya apa? Ya sik norak ya sik sik ugal-ugalan. Nek menurutmu kaya norak ra? Oh, aku ya norak lah. Kan endi wah lagi metu kan kan kanca dolan aku ya ngangen. Oh, pernah ning fase kuwi berarti. Berbohong pada teman jak nongkrong ternyata ya jaman biyen kuliah-kuliahan lah. Tapi saiki saiki ya lumayan, lumayan. Lumayan. Pernah patah hati. Ini sering patah hati mesti pernah tuh. Wih. Ini nadane tak tak lindekke. Saya patah hatimu ya apa? Nek lainnya patah hati dong, mabuk dong, patah hatimu apa? Ya nangis tuh. Waduh, iso nangis. Iso nangis. Rupa sangar nangis, nangis. Rupa kok ngono nangis ya tuh malah. Aku ini nangis, wen, wah sedih kan ada. Tenang. Ya. Karena apa? Ditinggal Raffi. Ya biasa sih, ini nangis-nangis biasa. Waduh, aku nambah yangnya rupamu ini kamar dewean nangis, patah hati. Aku ora kebayang rupamu kaya apa aku. Yakin ya ning ngono tak rekam tak tapi. Sial kene TikTok ya. Ya standar standar romansa ngono lah tuh. Tapi sekarang saya lagi menjalani hubungan dengan wanita. Saat ini. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu ra ngakoni. Ya iyalah. Ya islah ya wis muga lancar lah. Amin. Rasuwe-suwe tetep jarine. Rasuwe sapa iki? Ya oke rapi. Ya walaupun tapi masing-masing lah. Ya, ya di gitu. Fase nanti akan mantep untuk memutuskan pernikahan ya. Ada ini saran-sarannya lu. Saran-sarannya apa ya? Nek rapi ya. Penting wani. Rasa kakean pinggiran lah, pokoknya wani gas disini. Ini masalah rezeki. Aku yakin bakal tetono rezeki. Sing ora rezeki dudu dhewe kok. Sing urip ta. Oh iya. Amin. Sing penting dhewe ubah. Ra ubah ra mamah lah kowe. Kuat meneh. Apa meneh ya Kak ya? Apalagi nih. Wis yo ya. Rasa suwe-suwe ya. Kiki-kiki wis pancen wae lho. Bos pirang jam. Malah bisa delete rong jam pokoknya ya. Ya rong jam lah tambahin meneh lah. Ya rong jam nih bahas masalah ya hal yang belum kamu capai apa kak? Hal yang belum atau yang pengen kamu capai, yang belum capai dan ingin kamu capai. Apa ya? Ya paling balik meneh. Aku pengen kayak rasa ya zaman-zaman awal-awal kuliah. Ya kayak ini pengen pengen meneh. Terus tapi untuk hiburan, untuk kesenangan kan? Bukan, kesenangan. Bukan untuk kebutuhan hidup kan ya? Ya, kesenangan itu bagian dari kebutuhan hidup. Oh, ya masuk. Kesenangan, masuk. Kesenangan terus ya meskipun itu iseng ya. Iya, ya, itu bagian dari hidup juga. Oh, iya. Kesenangan, kesenangan yang bagian dari hidup. Iya, iya. Kuat, kuat. Ya, pengen bel-belan ya seneng-seneng terus mungkin jane wong kerjane bosen to, Dok. Musuhe wong kerjaan bosen. Ya aku kadang pengen pengen apa ya mungkin gambar-gambar sik ra cetha tapi luweh luweh ke personal mungkin. Berarti pengen juga pengen tapi tetap berarti suatu saat pengen kamu mandiri lah ya. Maksud bukan ya ora ora kejaman uang. Oh, ora kejaman uang. Nek kuwi ora sih. Enggak, luweh ke mandirine mungkin gawe
apa yo gawe karya nggawe gambar. Si yo bener-bener mewakili gue lah. Saya berkarya dengan ego. Wih, berkarya kok ego. Kontol tenan. Iya. Ngomong apa? Ya dene kuwi kan yo ben ra bosen-bosen banget. Yeah. Ya gawean apa. Tapi goalsmu dalam hidup apa enggak? Goals dalam hidup ya paling enggak goals dalam hidup ya sebisa mungkin punya manfaat dan tidak menyusahkan orang. Aduh, aku nggak punya goals ya itu. Nggak punya goals. Nggak punya. Berarti udah mengalir ya. Enggak, mengalir aja. Cita-cita ya Raine. Cita-cita nggak ada. Manusia tanpa cita-cita. Manusia tanpa apa itu dulu manusia tanpa cita-cita ya. Ya, sih ngalir. Targetmu apa nih? Targetnya pengen kaya raya. Pengen kaya raya, punya halaman yang luas, punya rumah, ditanemin rambutan, mangga. Waduh. Halaman belakang ini kayak budidaya ikan. Waduh, sederhana tapi nyeneng ke ya? Sederhana tapi nyeneng ke ya. Pusing juga ngujudin. Kalau kau dong, aku dong. Aku apa ya target? Nah, okay. Target urip iki sebenarnya secara keseluruhan aku juga enggak ada target sih. Melaku wae ngalir wae bener. Sing penting tuh ya bener sih menjadi manusia manfaat itu sebaik-baiknya manusia. Soalnya aku percaya bahwa hidup itu untuk menghidupi orang lain. Anjay. Cakep. Jelas soalnya memang yo dhewe aku percaya kuwi bahwa hidup itu untuk menghidupi orang lain karena secara dewi kerja jelas enggak untuk diri kita sendiri, tapi gue ya keluarga, gue apa dan lain sebagainya. Makanya aku mau, ya wis ngono ora rasa. Sakake-ake lah. Aku lakon iki ora tangan aku. Ya apa? Zikir lain lagi ya, Bang. Ora. Kok setelah jadi bapak ya, Dok? Waduh, setelah jadi bapak. Nih jujur setelah tadi bapak itu aku wedi mati ya kak. Pernah nggak Dewi ini masane nom biing dan lain sebagainya kayak ini Dewi rada wedi apa apa. Ya. Ketika kita justru berguna untuk orang lain malah kita justru wedi mati. Menurutku itu lebih karena mungkin tanggung jawab kita. Aduh aku pengen menyelesaikan tanggung jawab kita sih walaupun sejati ini mati wi takdir tapi yo. Nek jujur aku wedi mati saiki. Kan ben jaman ben asu peyak-peyakan. Nah, peyak-peyakan kaya ra wedi lah intine ngono. Tapi yo lebih ke sekarang ketika menjadi bapak itu yo ada semangat baru lah. Semangat baru sing ndelok pertumbuhan sosok anak itu sing jarene wong ketika kowe kesel kowe bali ndelok polahe anakmu kamu akan hilang kesel. Hilang kesel sebenarnya tetap ono, cuman terus lamur ngono lho, kaya ngono. Lebih ku isih gak. Yo mudah-mudahan ras wae dadi bapak. Aku wis wedi mati berarti gak jangan. Kok wis wedi mati jangan wis dadi bapak. Ya wedi mati ngopo? Lah kok malah dadi bapak. Aku tiru-tiru. Ya mudah-mudahan ya. Ya sampai ketemu di puncak karir lah pokoknya tuh. Ya karir itu macam-macam, karir lah. Yeah. Karir seakan kita fokusnya banyak orang tuh bekerja tapi berkarya itu juga menunggu karir. Berkarya dengan masing-masing bidangnya. Wes ah malah ngelantur ngobrol deh. Cukup semen ya Kak ya. Oh ya terakhir tapi apa? Yang pengin. Quotes dalam hidupmu lah. Share ning kanca-kancaku lah. Quote kehidupan saya adalah apa ya? Quote dari kehidupan saya adalah selagi bisa bersenang-senang. Soalnya saya lihat kudul tuh kayak gak senang-senang. Anjir. Punya setoran lo. Ya apa ya? Quote-nya. Aku asuh, ini gak ikut ya, Raiso itu. Ya
kot andalan ya bersedih cukupnya. Syukur-syukur akeh seneng. Iya, iso ngono wis paling apik kowe kute. Bersedih seperlunya. Wis wis akeh berarti ya. Oh, malah lagu ya. Wis ganti-ganti. Kotnya ya jalani wae lah. Jalani. Aku ora pinter ya ukur kuat. Berat iki. Ya itulah intinya. Ya seneng-seneng lah untuk saya urip. Oh ya, bersenang-senang lah. Ini rawat dimati. Rawat dimati. Itu di tanggungan. Ayo, setuju. Thank you, Kak. Yo. Thank you, Dol. Udah didulani loh. Kenang-kenangan, Kak. Asik. Merchandise-ku. Wah, masih aku Dol. Ya, dibuka ya, apa-apa. Oke. Okay. Gue lap-lap ya, lupa. Ini tegel lah. Ini merchandise apa, Dol? Merchandise. YouTube-mu? Yoi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yoi. YouTube-nya Mas Kudul, yes. Mantri Desa. Wis. Jenenge ra mutu ta? Mutu lah, kan dieling-eling wong gampang. Oh iya. Berarti kan betul bagus. Siap. Mantri Desa. Wis panis ya, Dul? Alhamdulillah, Mas. Yo, tetep nang kemari ra tau metu tapi. Kapan-kapan wis panen bareng lah. Oke. Okay. Oke. Harus sama gitar rekaman. Ya. Oke. Okay. Thank you, Kak Yo. Thank you, Dul. Siap. Sudah ditulani. Matur suwun sampai di sini, sampai ketemu di podcast berikutnya lah. Jadi aku masuk podcast. Ono saran mbok jeneng opo, Kak? Ya mantin di soi HP lo. Oh ya, podcastnya apa? Konsul dokter. Nih aku sungi aku mantrine kowe pasiene. Nah ya. Oke, closing-e thank you. Jangan lupa tetap nonton, like, subscribe Mantri Desa TV. Mantri Desa TV. Masuk ya? Masuk. Ah, masuk ya, masuk, masuk. Masuk, ya, masuk, ya. Masuk. Ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share dan komen di bawah. Syukur-syukur ono sing gelem tekone kene tak tekoni lah. Aku siap bersilaturahim to. Jadi ini memperpanjang umurnya jadi tak tekoni. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Dol. Yuk.